Halo, selamat datang kembali di channel Rifki Isnandar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung channel ini. Bagi kalian generasi anak-anak tahun 90-an dan tahun 2000-an, melalui video ini saya akan mengingatkan permainan-permainan yang pernah dilakukan. Apakah kalian masih ingat? Check it out. Permainan pertama, petak umpat. Kalian anak-anak generasi tahun 90-an dan tahun 2000-an pasti sudah tidak asing dong dengan permainan ini. Permainan ini adalah permainan yang dimainkan oleh lebih dari satu orang, yang dimana di dalam permainan ini adalah ada satu orang yang bertugas menjaga dan sisanya bertugas untuk mengumpat. Dalam permainan ini ditentukan juga sebuah pos yang digunakan untuk orang yang menjaga. Lalu orang yang menjaga menutup matanya dan menghitung serta membiarkan rekan yang lainnya untuk mengumpat. Permainan kedua adalah permainan yang tidak kalah menarik, yaitu permainan galasin atau gobak sodor. Dalam permainan ini membutuhkan dua buah tim yang terdiri dari beberapa orang. Permainan ini adalah permainan yang mengandalkan kerjasama tim dan ketelitian serta kecepatan. Untuk dua tim yang sudah dibentuk, ada satu tim yang bertugas untuk menjaga dan juga ada satu tim lagi yang bertugas untuk menyerang. Tim yang bertugas untuk menyerang harus bisa melewati ketatnya tim penjagaan tanpa melewati atau tanpa menginjak garis yang sudah ditentukan. Jika melewati, pasti gagal. Lalu yang selanjutnya adalah permainan taplak gunung atau orang-orang biasa menyebutnya dengan engklek. Permainan taplak gunung ini membutuhkan lahan yang luas untuk menggambar area taplak gunungnya. Lalu juga membutuhkan satu buah batu untuk masing-masing orang yang akan dilempar menuju kotak-kotak yang akan dilewati itu. Permainan taplak gunung ini juga memiliki banyak manfaat loh, serta juga bisa melatih keseimbangan dari anak, sehingga bisa berpengaruh kepada kesehatan Anda. Permainan yang selanjutnya adalah permainan lompat karet. Permainan ini membutuhkan beberapa orang untuk memainkannya. Dua orang bertugas untuk memegangi karetnya dan sisanya adalah bertugas untuk melompati karetnya. Moving too far. Get to class.
Selanjutnya adalah permainan yang terakhir, yaitu permainan benteng-bentengan. Permainan benteng-bentengan ini juga membutuhkan dua buah tim yang terdiri dari beberapa orang, serta membutuhkan juga dua benteng untuk masing-masing tim, yang dimana semua anggota tim berusaha untuk menyerang atau menembus benteng pertahanan tim lain. Tim yang menang adalah tim yang mampu menyentuh benteng pertahanan lain setelah melewati banyaknya penjagaan dari benteng pertahanan tersebut. Bagaimana setelah kalian menyaksikan video ini? Apakah kalian jadi ingat? Kalau memang kalian suka, please untuk like, comment, dan subscribe video ini untuk mendukung channel ini. Terima kasih.